Dan ini ya, si bulat-bulat tadi yang sudah kita goreng, tak taruh di sini satu piring saja, biar tidak banyak-banyak piring. Nah, ini yang rodok meretel-meretel, tak taruh di bawahnya. Kita plating seperti ini, hasilnya cantik, sederhana tapi cantik ya sahabatannya. Nah, ini ya menu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat online, kali ini saya mau masak-masak lagi ya. Saya sekarang sudah mulai uprek-uprek di rumah majikan. Nah, ini ada telur dan ini sayur selada. Nah, ini mau tak ini ya, mau tak goreng sama telur gitu ya. Dan saya juga mau goreng ini, ada sedikit ini ya, ini tuh apa ya, cumi-cumi halal, enggak tahu ini mau nantunya majikanku beli. Nah, tinggal separuh ya, mau sekalian tak goreng aja nanti. Oke, lanjut kita uprek-uprek. Nah, yang pertama ini sayur selada airnya. Kok selada air ya, sayur apa ya ini? Aduh, lali, nggak tahu sudah. Sayur apa ya? Selada. Nah, ini ya, kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini aku mau tak potong segini aja. Lanjut kita tambahkan bumbu. Ini ada merica bubuk, kita kasih secukupnya. Garam secukupnya, sama kasih gula secukupnya. Ini itu penyedap rasa secukupnya. Selanjutnya diudek-udek lagi sampai merata ya. Nah, ini sudah rata ya, kita abaikan dulu. Lanjut ini ya, kita uplek-uplek. Kuning telurnya, oke. Lanjut kita ke penggorengan. Oke, setelah minyaknya panas, kita cemplungkan ya. Kita cemplungkan yang telur putih sama seladanya. Kita ratakan ya.
kosongnya merata. Gulung gini loh, mau tak gulung ya sampai tadi itu sudah tak gulung-gulung ya. Ini sekarang saya mau goreng yang ini buat bungkus. Oke, lanjut yang tadi itu kita gulung di atasnya. Ini ya hasilnya. Nanti kalau sudah dingin baru kita potong ya. Lanjut, saya mau goreng ini dulu sambil nunggu si telurnya dingin. Nah ini ya, wajannya sudah panas. Nah seperti ini. Nih, gitu, gitu. Cincin. Satu gorengan ternyata. Ini pas saya pulang itu ya, pas saya cuti, mantunya kan yang masak ya, jadi mungkin dia beli yang seperti ini, jadi nggak ribet ya. Jadi ada sisa dikit tuh, tak goreng daripada lama-lama di kulkas. Nah seperti ini ya, sebentar lagi kita angkat.
ini ya, telurnya kita potong. Kita potong sesuai selera saja. Ini bisa dicocol sama cabai ya, caos apa namanya, cabai atau caos tomat seperti ini. Ini tak juga mikir. Nah seperti ini ya. Apa namanya, telur isi sayuran, sayur apa ya Indonesia, selada. Nah ini ya, dan ini ya si bulat-bulat tadi yang sudah kita goreng, tak taruh di sini satu piring saja biar tidak banyak-banyak piring. Nah ini yang rotok meretel-meretel tak taruh di bawahnya. Telur sayur, sayur telur, dan ini ada cumi instan. Oke, terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani aktivitas saya malam, bukan malam ya, sore hari ini. Masak-masak uprek-uprek di dapur majikan lagi. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.